Assalamualaikum geng. Selamat pagi geng. Geng, hari ni saya dekat pantai geng, kat pantai Bangan Dalang. Okey geng, saya nak pergi tengok jaring saya. Semalam saya ada pasang geng. Jaring ketam dengan jaring ikan lah. Jaring ketam ada dalam 3 keping. Lepas tu jaring ikan 2 keping yang saiz 3 inci lah. Okey geng, kita nak tengok hasil dia. Semalam saya datang penuh geng ni. Orang camping ni penuh. Ni member saya . Saya menjaring dengan member saya ni lah. Semalam penuh sini. Hari ni habis orang dah start kerja dah. Semua dah balik lah. Okay geng, saya nak pergi tengok hasil saya. Nanti saya buat video kan. Okay geng, alright. Okay geng. Geng, ni dekat saya punya jaring . Dekat saya punya jaring ni kayu penuh lah geng. Pacak kayu. Dekat kereta buruk tu saya ada pacak kayu tapi tombang lah. Tak tahu lah, ombak kuat ke patah ke, siapa tak tahu. So kita angkat dulu jari, tengok pasir. Geng ni geng. Jaring saya. Ada geng seekor ketam. Ketam lama. Balik geng. Geng, saya angkat dulu. Saya angkat jaring ni. Hari ni saya tunjuk ikan dulu. Kita tunggu saya kutip. Semalam saya letak kayu geng. Saya letak kayu, tak tahulah patah ke, lombak ke, saya pun tak tahu. Tengok-tengok ni dah tak ada lah kayu. Sebelah geng.
jalan 3 inci. Depan sana jalan yang ketam. Jalan ketam depan sana ada 2 keping. Ni jalan 3 inci lah. Ada sebatang kayu ni tapi tumbang, tak tahulah pacak tak kuat ke atas ke, tak tahu macam mana. Memang kan kalau lekat kat jari susah nak buang. Kepik dia kau bayar bagi satu kan. Kosong kan. Tak ada ketam pun kan. Ini jari ketam lah. Jari ketam ni dalam 2 keping lah. 2 keping ni dalam 100 meter lah sih. Kurang 100 meter. Kuat geng ni, angin kuat lah. Biasa kalau saya record video mesti punya angin kuat ni. Mana yang tengok video saya tu punya angin tu tak maaf lah, tak apa, tak memuaskan. Pakai telefon murah je. Nanti kalau ada rezeki saya cari satu kamera
biasa geng saya letak dekat belah sana geng, dekat dengan apa awan ni sana. Sana okey juga ikan. Tapi hari ni semalam saya letak dekat area ni bakau. Belah hujung sini. Try kan kok ada hasil. Tapi nampak macam kurang sikit lah. Kurang hasil. Yang banyak dapat. Ada geng, ada. Seekor ni lembut kulit kan. Ni geng, seekor ni kulit dia lembut eh. Ikan belukang habis makan. Ambil lagi guys, ikan batu. Ikan batu. Kalau dia sempit ni sakit kan ni. Potong lagi. Langkas kan ada jenis. Ikan padi yang dia bagi yang seko. Jangan lupa jantan saja.
Selamat pagi, geng. Lucut ketam. Lagi kan? Oh, okey. Okey. Okay. Ni ketam. Lucut ketam ni. Yang ni okey, okay. Besar sikit saiz. Kita buka ni lagi, takut lecek. Kita buka yang ni dulu. Ada geng hasil. Alhamdulillah, syukur. Lepas lah geng, masak. Buat lauk sini dalam Maggi. Dia kalau besar sikit ketam dia sangkut, kena, dia tak lepas lah. Kalau kecil sikit, dia lucut. Sebab ni 4 inci. Mata 4 inci. Saiz lah. Ni ketam apa ke? Ketam bunga eh nama dia. Kita cabut. Okey, angin kuat. Biar angin kuat. Ini angin kuat dia kat sini. Takut-takut. Saya punya video ni tak jalan lah. Kalau saya kan. Tapi tak berapa besar ya, kecil ya. Tapi boleh lagi buat lauk. Geng, ni geng, saya punya kayu. Ni geng, saya punya kayu, saya balik.
ni geng, ni kayu saya yang terbalik tu. Lanjut sampai kat sini. Saya ingat ombak kuat lagi, ombak kuat semalam. Oh geng, ada lagi ketam kan? Ada lagi ketam siapa? Buka dulu ketam. Ni geng, kayu saya yang saya pacak semalam terbalik geng. Okey geng, saya buka dulu jaring saya. Nanti sekejap lagi saya tunjuklah geng hasil saya. Okey geng. Okey geng. Sahabat. Inilah hasil yang saya kutip tadi geng. Dapat ketam 6 ekor. Ketam 6 ekor tapi saiz kecil-kecil lah geng. Tak besar. Boleh lah geng. Lepas lah geng buat lauk. Siakap ada. Ikan sebelah ada 2 ekor. Ni ikan baji geng. Ni pun orang cakap sedap makan ni. Okey geng. Minggu ni hasil berkurangan sikit tapi okey lah geng. Lepas lah rezeki untuk buat lauk. Pukat saya kan jadi merah geng. Merah ni selut. Saya buang lagi bukan ni, dah tak pakai kan. Air dia mungkin apa, air kecil kan, berselut. Okay geng, thank you geng yang mana subscribe saya, tengok video saya. Terima kasih banyak-banyak geng yang sudi follow saya tu. Tadi saya record yang jaring ketam tu geng, apa bunyi angin kuat lah, kurang memuaskan lah geng. InsyaAllah geng, kalau ada rezeki saya beli kamera cantik sikit. Thank you sahabat semua yang follow saya, yang tengok video dekat YouTube saya. Semoga murah rezeki selalu. Okay geng. Saya dah kemah-kemah geng nak balik. Ni bukan saya ni, saya buang lah geng. Saya buang ni, dah tak boleh pakai ni, dah kotor. Ni lah geng. Hasil sikit lepas lah geng untuk buat lauk sehari dua. Okay geng. Thank you yang follow saya, yang subscribe saya. Saya pun dah kemas nak balik geng. Nanti minggu depan kalau saya datang lagi, saya buat video lagi geng. Okey geng, kita jumpa lagi. Assalamualaikum geng. Bye.